Hai guys, kali ini gue udah di stasiun Gambir dan ini penampakannya. Di sana ada tempat mesin cetak tiket buat yang online. Dan untuk beli tiket kalau misalnya keterlambatan ada di sebelah kanan ya guys. Ah, sebelah sini nih kanan. Oke, kita langsung masuk aja, kita serahin tiket plus KTP. Dan kita naik ke atas. Kali ini gue liburan ke Bandung guys, yang gue tuju adalah Lembang, jadi Jakarta Bandung. Gue ngambil tiket eksekutif. Oh ya, by the way, gue ngambil dua kali guys tiket, karena tiket pertama itu angus, gue telat. Tiket yang pertama gue ambil itu ekonomi ya guys, alhamdulillahnya gue ngambil yang ekonomi, jadi nggak begitu kecewa lah ya, karena tiket yang gue ambil udah angus gitu karena gue telat 20 menit. Dan kali ini gue ambil yang eksekutif. Kita akan lihat gimana sih isi eksekutif itu ya kan. By the way, gue ini pertama kali ke Bandung pakai kereta. Biasanya itu gue pakai mobil guys. Oke, ini first time gue naik kereta ya, jadi rada-rada norak gitu ya kan. Oke okay guys, kali ini gue udah nyampe di atasnya ya. Jalur 1 itu naik Argo Pariangan, gue nunggu keretanya dan taram, kereta sampai. Kali ini gue akan mencari gerbong gue di mana. Oke okay guys, kita telusuri gerbong kita di mana guys. Eksekutif ya, gerbong 7. Dan gua nggak banyak nanya dong, langsung cari gitu aja guys ya. Gua cari dong, ternyata gua mendapatkan gerbongnya di sini. Nah, eksekutif. Dan gua dengan PD-nya nih guys, ya kan. Nah, gua masuk dong. Lu lihat dong semuanya, anjay, bersih banget guys, bersih banget Argo Pariangan eksekutifnya. Kali ini gue sangat puas dengan tempat yang ada. Keren banget, bersih, tersedia kantong untuk pembuangan sampah ada di sini ya guys, dan ada tempat kakinya ya kan. Ini yang eksekutif loh, ada TV jadi kita bisa nonton ya kan, nggak bosen. Nah, kita sekarang mau menuju toiletnya, kita bakal lihat kayak gimana sih isi toiletnya. Taram, wow, toiletnya bersih guys, sumpah bersih, nggak bau bau pesing ya, nggak, itu bersih banget sumpah. Ini eksekutif, wow, the best banget, dengan harga yang murah menurut gue ya, terjangkau 125.000 saat ini. Oke guys, setelah liburan gue selesai, gue udah ambil tiket di stasiun KAI Bandung. Ini penampakannya, di situ ada mesin cetak tiketnya. Gue kali ini pulang pakai yang ekonomi ya guys, ekonominya tapi yang premium, jadi kita bisa lihat penampakannya nanti gimana sih isi yang premium dan sebersih apa sih gitu ya kan. Kita bakal lihat guys setelah berikut ini. Gue bakal menuju gerbong kereta Argo Pariangan ekonomi premium. Check it out.
Nah, gue udah sampai di gerbong tujuan gue. Kita bakal lihat gimana sih isi dalam yang ekonomi itu sendiri. Gue penasaran nih guys. Check it out. Ini dia. Nah, gimana guys Argo Pariangan kelas ekonomi premiumnya? Kalian bisa lihat di sini, oke? Jadi nggak usah ragu untuk naik kelas ekonomi guys, karena ekonomi sendiri sudah terjamin kebersihannya. Kalian bisa lihat sendiri, ya kan? Jadi nggak kalah jauh lah sama eksekutif, hanya membedakan adalah luasnya aja guys dan tempat kakinya kali ya. Untuk itu kalian nggak usah ragu naik Argo Pariangan Jakarta Bandung dengan kelas ekonomi ataupun eksekutif, sama aja sih, yang penting bersihnya guys, dan itu pun sudah dingin, ada AC-nya ya kan, jadi nyaman deh bepergian kita. Oke, sekian dulu review dari gue Otla T-Boy. Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment ya guys, bantu dong channel aku. Oke, thank you for watching and then see you, bye bye.